diresmikan oleh Pak Jokowi waktu itu, dan kami juga menjadi salah satu olahraga yang... This year's Indonesia Open will return to Istora Senayan after the initial event at the Indonesia Arena was cancelled due to technical issues. Untuk rigging sendiri, Pak, jadi kami itu kan untuk masang lampu di atas harus pakai rigging yang nembak dari atas, Pak. Itu rigging tersebut memang punya berat, sebenarnya tidak berat, Pak, seperti di Istora kan bisa berjalan. Ya, kami pernah pasang juga malah di ballroom waktu pada saat kompetisi di Bali, itu pun bisa gitu. Jadi mungkin karena dibangunnya saya tidak tahu karena ada kepentingan lain, mungkin di strukturnya tidak bisa menopang, Pak, keperluan kami untuk rigging yang dipasang lampu di atas. Ya, seberat 6 ton, jadi nggak bisa dipasang. As the host, Indonesia will send its best shuttlers to the competition, namely Anthony Ginting, Jonathan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, as well as men's doubles Fajar Alfian and Rian Ardianto. Ini dari beberapa event kemarin memang ini kerja tim, ya, bahwa tim Ekrom dan juga PPSI, proses yang para pemain juga yang cukup lama, ya, yang sangat lama. Nah, mungkin kemarin sasaran antara diantaranya kejuaraan Eropa, ya, bisa diraih oleh England gitu ya. Nah, ini jadi proses panjang mereka ditambah dari awal Januari ini tim ad hoc bekerja. Ya, saya rasa ya semua saya pada dasarnya sampaikan kepada pelatih memang bagaimana atau senyaman mungkin para pemain ini, ya, tidak memikirkan hal yang lain, non teknis dan lain-lain, karena kita dan tim pendukung semua yang untuk bisa membantu para pemain sehingga para pemain nyaman untuk berlatih dan juga nyaman untuk tentunya pada saat bertanding. Ya, itu yang kita kita tekankan terus lah, kita jalankan terus. Ticket sales of this year's Indonesia Open will start on April 26. They will be sold in three category prices from 150,000 rupiahs to 2 million rupiahs. See Today contributor reporting from Jakarta. Di Istora secara langsung menyaksikan dan mendukung.